Ada sih udah. Ya? Ada udah. Ada. Nah, di belakang. Masih dipakai kayak. Oh iya, baik. Baik. Jadi kalau kesini itu harus pakai masker. Bisa beli nanti di bawah. Oke, makasih. Tadi dari Kediri sampai Bicok itu 10 menit. Itu juga pelan-pelan banget. Cuma kecepatan 20 km per jam sampai 30. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita lanjut ke dalam Bicok. Nah, ini kita udah sampai di lantai 1 dan ini Bershka buka. Terus ini juga Candylicious buka. Nah, ini H&M juga buka. Tapi di lantai 1 ini ya agak sepi sih ya di sini. Terus ini Vision&Co tutup dia. Nah, ini juga lagi renovasi untuk venue live music dan event-event kayak gitu. Ini ikannya kok nggak social distancing ya, masih ciuman kayak gitu. Sepi ya. Ini ada tamu. Ini juga rata-rata tamu asing ya. Ini The Body Shop buka, Spora juga buka. Itu Johnny Rocket juga buka, lumayan rame sih ya. Topman buka, Fossil buka, lumayan ya. Di Beach Walk ini rata-rata buka. Terus ini ada tamu juga. Coldstone buka, lumayan rame ya yang buka. Terus sebelah sini agak sepi. Ini Haagen-Dazs buka. Terus ini juga resepsinya masih ada yang jaga. Ini Watch Zone buka. Ini Kate Spade juga masih buka. Entrance-nya agak sepi. Ini Pool and Beer juga buka. Tapi agak sepi sih di dalam. Suasana kalau dari sini agak renggang sih ya, agak sepi. Transformers-nya ada tetap show. Nah, sekarang kita lanjut ke arahnya Sarah. Nah, ini Bath and Body Works masih buka, terus Victoria's Secret juga buka. Ini toko-toko deretan ini rata-rata semuanya masih buka. Itu Zara buka dia. Nah, ini kita udah di luar. Ini The Journal tutup. Kalau yang di luar ini rata-rata semuanya tutup. Itu kalau mau ke pantai itu udah nggak bisa. Jadi udah ada itu palangnya. Jadi udah ditutupin rapat kayak gitu. Jadi nggak bisa masuk. Dan keadaan jalan ya kayak gini, sepi. Nah, ini Starbucks yang di luar ini tutup. Nah, ini sebelahnya buka sih dia, tapi ya kayak gini, belum ada tamunya. Ada situ satu Cafe Sardinia. Ini main entrance nya ke Beach Walk. Ini memang benar-benar sepi. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Ini kita sekarang udah di lantai 2. Ini ada yang udah kosong nih. Dulu sebelumnya di sini itu ada toko kacamata. Sekarang udah dibongkar. Nah, ini Planet Sport buka. Bispi, nggak ada tamunya. Itu tamannya kosong. Karena panas kali ya, nggak ada orang. Itu Sushi Tea tutup. Ini Starbucks yang di lantai 2 tutup. Ini sebelah kiri H&M. Terus yang di sebelah kanan ini rata-rata masih ada yang buka. Nah, ini yang arah ke XX1. Ini Burger King masih buka ya. XX1-nya pastinya udah tutup.
nggak ada orang sih. Nah, ini juga Skechers buka. Ini rata-rata toko di sini masih banyak yang buka. Post Papis, Giordano, itu masih buka. Ini sepi. Di sini restoran rata-rata udah tutup sih restoran ini. Terus ini Optik masih buka. Ada yang seksi. Nah, ini sekarang kita udah sampai di lantai 3. Lantai 3 ini food court-nya tutup semua, enggak ada yang buka satupun. Itu toko-toko masih buka sih rata-rata. The Sound, Kid Station, Mother Care itu masih buka. Early Learning Center buka. Terus Ginger Snap buka, Mini Show juga buka, I Care, Bali Creator buka, ini view-nya dari lantai 3 itu Creating Food Adventure yang tadi food court-nya itu yang tutup. Ini Korean VR Theme Park itu tutup. Ini Koko tutup. Terus ini My My Tour buka. Ini ada bule. Nah, ini sekarang kita ke arah ujungnya. Jadi di sana juga ada live music di lantai 3 ujung ini. Terus juga kita bisa lihat pemandangan, bisa lihat Pantai Kuta, terus bisa lihat jalan Pantai Kuta juga. Ini Liang masih buka dan toko-toko di sini itu beberapa buka dan beberapa tutup. Nah, ini Raca tutup. Nah, ini dia Beach Walk. Nah, dari sini tuh ini benar-benar asik banget. Kita bisa lihat, kita bisa menikmati suasana pantai di sini. Terus juga kita bisa lihat pesawat take off dan landing dari sini. Terus di sini juga suka ada venue live music kayak gitu. Dan ini sekarang jam 5. Mr. Wayan tutup. Nah, itu Sheraton tutup. Dan ini kita bisa lihat bangunan Beach Walk dari sini. Ini benar-benar asik banget di sini. Ya, semoga ini cepat berlalu ya. Jadi pulih lagi seperti sedia kala. Jadi teman-teman tetap social distancing agar corona cepat berakhir. Nah, jadi seperti itulah situasi di Beach Walk. Jadi Beach Walk ini buka dan masih banyak tenan-tenan yang beroperasi. Dan lumayan ramai juga, banyak wisatawan asing yang di sini. Ya, mudah-mudahan walaupun buka tetap aman ya, karena kita boleh masuk mall yang pasti harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker itu nggak boleh masuk ke dalam mall. Jadi kalau nggak bawa masker bisa beli di bawah di pintu masuknya itu security-nya udah siapin masker. Tetap aman, tetap doa dan tetap social distancing. Oke, sekian dulu video kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia itu yang utama agar imunitas tubuh kita tetap tinggi. Dan kalaupun keluar harus tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer. Thank you for watching.